Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Net, RRI dan Jember 1 TV yang kesempatan sore hari ini dengan bangga menyiarkan pemilu bersinergi. Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh dua pengamat kita, yakni Bung Aris dan juga Bung Ito, bahwasanya dari semua persoalan tersebut adalah bagaimana masyarakat menyikapi dengan kedewasaan politik dan psikologis masyarakat, apalagi hasilnya memang sangat ditunggu, kemudian sampai hari ini belum tidak diharapkan tidak terjadi gejolak, terutama dalam insiden maupun persoalan-persoalan tekanan fisik dan lainnya. Itu sebuah pengharapan, hal tersebut merupakan sebuah parameter Indonesia pemilu yang damai dan cerdas. Baik pendengar dan pemirsa, mungkin dengan persoalan ini kita akan memasuki detik-detik pembahasan yang cukup serius dan paling fundamental. Bung Aris, dengan sisi persoalan ini, dengan satu tema adalah fenomena perilaku partisipan masyarakat atau pemilu 2019 kali ini, apakah perlu masyarakat seiring dengan hasil survei nasional sudah banyak disiarkan maupun ditampilkan di sejumlah TV nasional, apakah masyarakat terjebak dengan hasil ini atau masyarakat perlu untuk bisa bersabar atau memang masyarakat sekarang terjebak dengan pola euforia? Silakan. Pertama, saya sampaikan proses ini belum tuntas. Secara hukum masih harus menunggu bagaimana deklarasi dari KPU sebagai deklarasi hukum atas siapa yang menang di dalam proses pemilihan umum ini. Masa antara sekarang dengan pada saat pengumuman itu nanti adalah masa euforia bagi afiliasi calon yang pasangan calonnya memposisikan diri secara statistika di atas. Hanya sekarang ya persoalannya di pihak lain harus tetap waspada. Jangan sampai euforia ini menjadi out of context, menjadi di luar kendali. Ya, melihat calonnya dengan persentase yang sedemikian luar biasa, ya dia lepas kendali, ya merasa menjadi hegemoni, ya kemudian mengekspresikan euforianya, ya sampai benturan dengan persoalan hukum. Itu jangan sampai itu terjadi. Justru sekarang itu PR-nya bagaimana pemerintah, parpol, masyarakat dan tokoh lingkungan, ya euforia itu dibuatkan keran, dibuatkan ruang, ya dalam bentuk bagaimana euforia itu diwujudkan dengan membangun harmoni terhadap pihak lain yang subordinat, yang kalah sementara, yang berbeda pandangan atau pilihan. Itu jauh lebih penting dan mendasar, tidak hanya untuk kepentingan pemilu sekarang tapi juga yang akan datang. Artinya bahwasanya dua paslon presiden, wakil presiden khususnya selain caleg ya, ya paling tidak saling menahan untuk bisa menghargai hasil keputusan finalisasi demikian. I say yes, sepakat saya itu. Tapi jangan lupa, mungkin ini closing statement saya. Saya lebih cenderung menyampaikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemilu pun juga kepada KPU, karena pemerintah itu secara fungsional memiliki tugas pokok untuk membuka ruang masyarakat mengekspresikan hak konstitusionalnya melalui pemilu. Tapi jangan lupa bahwa evaluasi harus terus dilakukan, karena sempurna tidak berarti menutup ruang evaluasi. Yang kedua, yang tidak kalah penting, perlu kita tanamkan tidak saja pada saat pemilu tapi masa-masa selain pemilu, bahwa demokrasi itu tidak sebatas datang ke bilik suara, tapi bagaimana menciptakan harmoni dengan menghargai perbedaan pendapat apapun itu. Kalau itu terjadi, baik, demokrasi Indonesia akan ciamik dan Tuhan akan memandangi demokrasi di Indonesia dengan senyum berseri-seri, saya kira. Amin. Ya, itu menjadi contoh dan teladan internasional nantinya. Bung Ito. Iya. Saya cocok dengan tagline-nya RRI ini. Apa itu? Memilih itu adalah juara. Luar biasa. Nah, artinya bahwa kalau memang pemilih itu juara, ya, otomatis masyarakat pemilih itu tidak mudah kaget gitu kan? Karena mereka punya kesadaran dalam memahami bagaimana gejolak-gejolak yang dilakukan oleh elit politik, terutama siapa yang kemudian sedang bertarung di kedua belah pihak kontestasi, kontestan di dalam pemilu pada kali ini. Nah, baru kemudian bahwa oke, 0102 yang memang kemudian itu masing-masing ingin mempertahankan dan merebut kekuasaan. Kemudian saya sepakat dengan
Mas Aris tadi bahwa bagaimana kedua kelompok ini kemudian melakukan satu bentuk pendekatan-pendekatan yang kemudian membantu masyarakat, yang kemudian masyarakat bisa menjadi lebih juara lagi. Itu yang apa namanya, jadi sifatnya masyarakat didahulukan, kemudian KPU sebagai penyelenggara, kedua kontestan ini yang kemudian merekatkan, membantu masyarakat untuk lebih menjadi juara. Oke. Baik, terima kasih Bung Ito dan juga Dr. Aris. Ini luar biasa, kita menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang berhasil adalah bagaimana menghargai di atas perbedaan untuk bisa membangun Indonesia. Semoga dengan siaran bersinergi ini akan memanfaatkan dan membangun Indonesia lebih baik. Selamat sore, sampai jumpa. Oke. Oh, ini harus bersalaman dulu.